Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh buat Chrome Profile Management di Chrome browser kita. Okay, untuk itu kita kena buka Chrome browser kita dulu. Dan dekat ikon di sebelah kanan atas ni, kita klik dan kita cari perkataan add, tekan add. Kemudian dekat sini kita masukkanlah nama. Biasanya nama yang kita masukkan ni hanyalah mungkin nama domain ke, nama account tu sendiri ke, ataupun nama kita sendirilah. Kemudian kita offkan radio button ni kat sini sebab kita nak dia keluarkan shortcut dekat desktop lah. And then kita klik butang add. Kita akan dapat paparan berikut. Bila paparan ni keluar, kita klik pada sign in. Seterusnya dekat sini kita masukkan alamat email yang kita nak tambah. Saya gunakan alamat email sekolah saya sebagai demo. And then saya klik pada butang next. Seterusnya masukkan password kita dan tekan next. Baik, kita akan dapat paparan berikut. Jika bila keluar macam ni, kita kena klik pada butang link data. Seterusnya kita tekan pada butang settings. Ini untuk kita kawal lah apa yang ada, apa yang akan kita dapat dekat Chrome browser kita, apa yang akan dia sync. Jadi kita klik pada bahagian ni, manage sync ni. Okay, dan offkan bahagian sync everything. Bila dah offkan ni, kita offkan juga bahagian history, open tabs dan addresses, phone numbers and more. Okay, kenapa kita offkan history? Sebab bila kita buka browser ni dekat komputer lain dan kita gunakan profile yang sama, history ni dia akan bawa lah, secara umumnya dia akan bawa ke browser yang seterusnya. Tapi dia tak penting sangat lah, sebab mungkin kita ada layari laman-laman web yang sensitif. So bila keadaan ni berlaku dan ada orang buka kita punya browser, dia akan dapat tahu ke mana kita pergi. So kita offkanlah history ni. And then open tabs pun lebih kurang sama. Setiap kali kita buka profile kita dekat komputer lain, open tabs ni akan terbuka secara automatik. So kita tak nak macam tu, biar dia clean dia macam ni. So kita tutup open tabs. And then addresses, phone numbers and more ni, dia lebih kepada pengisian automatik kalau kita pergi ke laman-laman web yang memerlukan maklumat alamat kita, nombor telefon, nombor kad kredit. So benda-benda ni bahaya kalau kita termasuk dan tersimpan secara tak sengaja. Jadi kita offkan siap-siap. Jadi bila kita pergi ke laman-laman web lain, tak adalah orang dapat maklumat kita tu secara automatik sekiranya mereka tengah gunakan Chrome yang ada profile kita di komputer lain. So bila dah selesai ni, kita tekan je manage sync ni balik dan tekan butang confirm. So lepas kita tekan butang confirm, semua setting kita akan masuk seperti yang kita nampak sekarang. Kita punya theme, kita punya bookmarks, kalau kita ada guna extensions, kita ada pasang extensions dekat browser kita yang di rumah ke, di pejabat ke, dia akan terus sync dekat laptop ataupun komputer yang kita sedang guna sekarang lah. Dan bila dah sync macam ni, kita dah boleh gunalah. Okey. Okey, itu saja untuk modul yang pertama ni. Terima kasih.